إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله pertama kita syukur pada Allah dengan limpah kurnianya dengan rahmat kasih sayang belas kasihan Allah Al-Azza wa Jalla telah bawa kita datang duduk dalam majlis ta'lim Al-Azza wa Jalla telah gunakan masa kita yang berbaki ni antum daripada maghrib sampai isyak ni insya-Allah untuk kita duduk dalam majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul iaitu majlis ta'lim. Majlis yang mana majlisnya akan menyebabkan hati kita menjadi bersih, majlis menyebabkan kita mendapat sakinah, ketenangan. Majlis yang mana majlis yang akan diampun dosa kita setelah majlis ni. Majlis yang mana majlis yang akan mendidik kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kita masih lagi membaca kitab antum adab-adab berdoa dan faedahnya. Dan juga ke kondisi mustajab doa antum. Kita akan masuk pada perkara yang ke-8 antum. Ya, apa dia? Pada hari Jumaat. Dia ada doa yang mustajab pada hari Jumaat. Nanti kita akan baca, kita akan syarah hadis itu antum. Sebelum tu kita tengok kitab kita apa dia ubat bagi penyakit hati. Kita juga telah masuk pada perkara yang ke-8. Oh, nasihat Allah. Apa dia? Membuang berbagai kotoran hati. Segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita seperti apa? Nafsu, dikuasai hawa nafsu, hasyat dengki, iri hati, bakhil, nifak, riya. Tengok. Semuanya kena buang daripada hati. Ini adalah perkara-perkara yang akan menyebabkan hati kita sakit. Penulis kitab kita gantung kata Al-Fadhil Ustaz Abdul Jazid Abdul Kadir Jawas. Dia kata agar hati kita menjadi sihat, maka seorang Muslim harus selalu berusaha untuk membuang seluruh kotoran hati. Apa dia antum? Seorang Muslim harus selalu. Dia bukan sekali-sekala. Tak. Untuk kita mendapat hati yang sihat, kita kena selalu berusaha untuk membuang seluruh kotoran hati. Benda-benda yang boleh bagi hati kita kotor, kita harus kena buang antum. Kena kikir daripada hati kita. Apa dia? Seperti cinta dunia. Seperti apa? Cinta dunia. Ini adalah kotoran yang akan menyebabkan hati kita rosak. Lagi apa? Tamak. Tamak tu. Sombong. Ujub. Tengok ni semua sifat-sifat apa? Mazmumah. Dia bukan mahmudah, dia mazmumah. Apa dia? Cinta dunia. Tamak. Tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia ada. Sombong. Ujub. Yang tadi hasad,
riak. Semua ni wajib dijauhi dari hati setiap muslim. Wajib. Mula-mula dia kata apa? Bila kita nak hati kita jadi sihat, kita kena selalu berusaha. Itu dia punya point. Kena selalu berusaha. Bukan sambil lewat. Bukan sehari, dua hari dah. Dia memakan masa yang panjang. Dia memerlukan mujahadah kesungguhan yang benar. Kemudian apa lagi? Dia kata wajib. Benda tu bukan sunnah. Bukan harus. Bukan makruh. Bukan mubah. Benda tu harus. Wajib. Mesti dihilangkan. Selagi benda tu ada dalam hati kita, maka hati kita tak akan dapat diubati. Tengok? Selagi benda tu ada, hati kita akan sakit sampai kita jumpa Tuhan. Oh, ini masalah. Sebelum kita jumpa Tuhan, benda-benda ni semua kita kena berkeluar daripada hati kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, apa dia? La tanfa'un malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tak ada manfaat harta, anak-anak ni semua tidak dapat beri manfaat antum. Yang beri manfaat apa? Orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat apa? Selamat daripada benda-benda yang merosakkan hati. Tengok. Dan penuh kita kata antum, dia bawa satu ayat Quran. Surah Al-Mudassir ayat 4. Wasiyabaka fatahir. Dan pakaianmu taklah kau bersihkan. Dia kata siyabun. Di sini menurut penjelasan para ulama adalah khalbun. Maksudnya adalah dan hatimu hendaklah engkau bersihkan. Dia bukan sekadar pakaian kita kena bersih antum. Kita punya hati juga kena bersih. Pakaian bersih tak cukup kalau hati kita tak bersih antum. Ini benda yang sangat penting. Kalau kita nak hati kita sihat, yang ke-8 kita kena buang semua benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita sakit antum. Yang ke-9, apa dia antum? Mesti menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Amin. Macam kita tu duduk majlis taklim ni. Kita balik kerja, penat. Kita mandi. Kan? Kita rehat sat. Lepas tu kita duduk majlis taklim. Ni semua apa dia hal-hal yang bermanfaat yang akan bagi hati kita jadi sihat tu. Hati kita akan jadi sihat tu dengan cara macam ni. Apa dia? Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau antum tak duduk majlis taklim, masa ni. Kalau antum tak duduk majlis ilmu, sama ada antum duduk di depan TV, ataupun antum ada di kedai makan, ataupun antum ada di tepi laut. Banyak tempat lah antum boleh ada. Tapi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih bawa kita duduk dalam majlis yang betul-betul bagi manfaat pada hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini ada yang sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata al-mu'minul khaliyun khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat. Bukan maksud di sini saya biasa dengar satu ustaz syarah tu. Dia kata mukmin yang kuat di sini, mukmin yang duduk pergi gym. Duduk pergi angkat berat. Antum di TV tu, benda tu orang tanya dia. Apa makna mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah? Dia kata mukmin yang kuat ni mukmin yang duk pergi gym. Mukmin yang duk pergi apa? Jaga senaman badan. Itu maksud dia mukmin yang kuat. Dan mukmin yang lemah ni dia kata siapa? Mukmin yang lemah ni adalah orang-orang yang cacat. Apa ni tu? Siapa yang salah hadis lagu tu? Mukmin yang lemah adalah mukmin yang cacat. Kalau orang-orang cacat dengar benda-benda macam ni tu, dia kata Allah Ta'ala yang jadikan dia macam tu. Dia kata Allah benci dia. Wallah Allah lebih mengetahui mukmin yang kuat ni yang tu adalah mukmin yang dia ada kekuatan untuk taat pada Tuhan. Dia bersungguh-sungguh tu.
dalam perkara kebaikan. Mukmin yang lemah ni bukan mukmin yang tidak ada ibadat, tapi dia selur. Sebab tu Nabi kata wa fi kulli khair. Nabi kata dan pada keduanya ada kebaikan. Dua-dua tak kira lah dia kuat ke, dia lemah ke. Pada keduanya ada kebaikan, Nabi kata. Pasal apa? Dia orang mukmin. Antanya Nabi kata, al-mu'min. Nabi kata, dua-dua orang mukmin. Nabi guna kata mukmin. Makna dia ada kebaikan. Nabi kata dia pada iman. Cuma dalam bab ibadat mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi dua-dua Nabi kata ada kebaikan. Tengok. Nabi kata, ihrid ala ma yanfa'uka. Nabi kata bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu. Bersungguh-sungguh tu. Macam majlis ni, dia ada banyak manfaat. Majlis ta'lim ni, kita bersungguh-sungguh walaupun kita letih. Nabi kata kita letih, kita duduk juga, kita paksa diri kita. Tengok. Wasta'in billah wala tahjaj. Dan Nabi kata mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan. Dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Orang mukmin tak sepatutnya dia rasa lemah. Minta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan kita. Orang mukmin kena kuat. Dalam apa bab pun. Tengok. Kalau dia kena ujian, dia kena musibah. Apa pun yang datang kepada dia, dia kena kuat, Nabi kata. Dia tak boleh lemah. Orang mukmin tak boleh lemah. Nabi kata, wala ta'jaz. Jangan kamu merasa lemah. Tak. Orang mukmin tak sepatutnya merasa lemah dengan ujian-ujian Tuhan. Tak sepatutnya rasa lemah dengan nak melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Tuhan. Dia kena kuat tu. Nabi kata, wa in asabaka syai'un fala takul. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu musibah ataupun ujian ataupun fitnah. Ini semua ujian. Fala takul. Jangan kata. Kata apa? Lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Loh, kalau aku buat macam ni, kalau aku buat macam tu, aku tak kena benda ni. Dah. Setiap benda yang Allah Ta'ala dah tetapkan akan kena kita, kita akan kena. Bila kita kena ujian pada Tuhan, Nabi kata, jangan kata lau. Kata lau ni, kita tak boleh sebut. Lau. Loh, kalau lah aku tak pergi sini, tak kena benda ni. Lah, kalaulah aku tak beli benda ni, tak jadilah macam ni. Dah. Jangan kata macam tu. Nabi kata, walakin akan tetapi bila kita kena musibah, ujian, kita kata apa? Qadarullahu wa ma syafa'al. Apa dia? Qadarullahu wa ma syafa'al. Apa makna dia? Ini telah ditakdir oleh Allah dan Allah buat apa yang dia suka. Betul lah. Takdir Allah. Yang Allah buat. Apa yang dia suka. Jadi sebagai orang mukmin yang kuat, dia kena kata lagu ni. Khadallahu wa masya'afa'ala. Itu orang mukmin yang kuat. Kalau orang mukmin yang lemah, dia lemah, jadi kata awaklah lebih jadi macam ni. Awaklah aku pergi situ. Allah, dia akan cakap banyak benda. Akhirnya Nabi kata, fa'innallahu taftahu amal syaitan. Dia banyak cakap-cakap kalau, maka dia akan membuka pintu pada perbuatan syaitan. Akhirnya dia akan jadi apa tu? Dia tak akan diterima apa yang Allah bagi kat dia. Dia berkata asyik duduk kalau. Kalau dia cakap benda ni. Qadarullah Allah. Takdir Allah. Bama syafan. Allah buat apa dia suka. Ha, nampak? Dia menyerahkan urusan yang kena kat dia tu kepada Allah. Dan dia tahu Allah buat apa yang Allah suka dan Allah bagi kebaikan kepada diri dia. Dengan Allah Ta'ala memberi ujian kepada dia. Bermakna dia adalah mu'min yang kuat. Dia mu'min yang bukan lemah. Tu. Jadi kata penulis kita, setiap mu'min dan mu'minah. Tengok. Bukan kata orang lelaki beriman, orang perempuan beriman juga. Hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan pergi sibuk diri dengan hal-hal tak bagi manfaat pada dunia dan akhirat. Jangan sibuk dengan nak pergi riba orang. Jangan sibuk dengan nak pergi cari aib orang. Jangan. Itu semua benda-benda yang tak ada manfaat. Itu semua akan bagi hati rosak. Hati rosak. Jangan. Betapa banyak orang Muslim yang terlihat sibuk
namun tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Dia kata kita boleh tengok. Banyak orang sibuk, dia kata. Banyak orang sibuk. Kita nampak mereka sibuk. Tapi kesibukan mereka tu tak menyebabkan mereka mendapat manfaat dunia dan akhirat. Dia bagi contoh. Dia sibuk apa? Membicarakan aib orang lain. Sibuk. Dia pergi sana. Dia cerita pasal aib dia ni. Dia pergi situ. Nampak dia sibuk. Kira Perdana Menteri pun tak sibuk macam dia. Tapi sibuk dia tu sibuk apa? Cerita aib orang. Dan berangan-angan kosong dan sebagainya. Sibuk dengan angan-angan. Aku kalau kaya aku nak sedekah macam ni. Aku kalau kaya aku nak buat macam ni. Dia sibuk dengan angan-angan. Padahal dia tak buat apa pun. Jadi itu antum adalah perkara yang kesembilan. Yang mana para ulama kita kata. Kalau kita nak hati kita sihat. Kita mesti berusaha menjadikan diri kita melakukan perkara-perkara yang manfaat untuk dunia dan akhirat. Baik antum, sekarang kita tengok hadis kita. Kita tengok perkara yang ke-8 waktu mustajab doa. Hadini adil Imam Bukhari. Hadini adil Imam Bukhari. Antum tengok Nabi sebut apa. Nabi kata, fihi padanya. Padanya pada apa? Sya'atun. Padanya ada satu sa'atun, satu sa'at. Makna dua sa'at tu, dia taklah dia panjang. Dia sesa'at. Makna dia masa tu sangat pendek. Sangat, sangat pendek. Yuwafiquha Abdul Muslim. La. Dia kata, la yuwafiquha Abdul Muslim. Dan tidaklah seorang hamba Muslim dapat mendapatkannya. Wahuwa khaimun yusalli. Dan ketika dia berdiri untuk salat, yas'alallaha ta'ala syai'a. Dan dia minta sesuatu pada Allah pada waktu itu, illa kecuali a'tahu iyyahu. Allah Ta'ala akan beri kepada dia apa yang dia minta. Apa dia? Nabi kata, ada satu waktu, yang waktu tuan-tuan sangat sak. Dia tak panjang. Dia guna sa'ah bermakna sesaat. Sesaat. Pendek. Waktu itu cepat. Sangat cepat. Dia akan berlalu tuan-tuan. Dia akan berlalu. Kalau kita minta pada waktu itu, memang waktu itu pula, memang pada waktu yang tepat yang Nabi sebut tu, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita apa yang kita minta. Di waktu tu, kita tak tahu. Dia sama macam mana malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu. Bila dia. Menyebabkan para ulama berselisih pandangan. Dan hadisnya di Bukhari. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Dia telah membawa 43 pandangan. Majlis kali ni membawa 43 pandangan tentang waktu tu. Jadi saya tak bacalah semua antum. 43 antum kalau saya baca, saya ingat antum pun nanti lena macam tu lah. Baik, jadi saya baca sikit kan tu. Lepas tu saya akan beritahu waktu yang para ulama kata yang paling sahih adalah pada dua keadaan. Itu saya ringkaskan. Jadi para ulama daripada kalangan sahabat, antum ah, yang lebih sebut kata ada waktu yang mustajab tapi sahih sangat. Para ulama daripada kalangan sahabat, bukan tabi'in tabi'un lagi dak, daripada sahabat. Okey? Daripada tabi'in dan generasi sesudahnya berbeza pendapat mengenai saat mustajab ni. Macam Nabi tak beritahu antum. Bila Nabi tak beritahu, maka para sahabat sendiri, yang kata orang lain, mereka juga berbeza pandangan waktu tu bila. Tengok. Dan apakah waktu itu masih berlaku sampai sekarang? Ataupun sudah berakhir dan tidak dapat ditemui lagi setelah zaman Rasulullah SAW. Mereka kilah apa-apa tu? Waktu yang Nabi sebut
yang waktu musajab doa pada hari Jumaat yang sekejap tu, sahabat, tabi'in, generasi tabi' tabi'un, mereka sekarang berbalah, mereka berselisih pandangan tentang waktu tu ada lagi tak nak? Waktu tu masih ada ke? Ataupun bila Nabi dah wafat, waktu tu tak ada lah. No, mereka punya selisih pandangan tu. Apabila waktu tu ada, ni, katalah waktu tu ada. Masih ada. Okay. Dia kata, kalau waktu tu ada, apakah dapat ditemui pada setiap Jumaat dan hanya pada satu Jumaat dalam setahun? Kilang lagi. Waktu ada, katalah dia kata, ada pandangan yang pilih kata ada. Adakah waktu tu setiap Jumaat ataupun dalam setahun ada satu Jumaat? Macam mana? Seandainya harinya telah ditentukan, maka adakah diketahui atau tidak? Apabila tidak diketahui, bila hal itu dimulai dan bila pula berakhir? Katalah, walaupun ulama khilaf, waktu itu dah tak ada. Katalah waktu itu ada. Sekarang kita nak tahu bila dia start dan bila dia berakhir. Pasal waktu itu start sangat. Waktu itu bukan panjang. Macam Lailatul Qadar, dia 10 hari. Dan 10 hari itu memang ada. Tapi Jumaat ni, waktu itu bila ni? Bila? Maka kata Imam Azhar sekarang ni, di sini saya akan cuba menyebutkan ringkasan pendapat-pendapat beserta dalilnya. Pertama, waktu tersebut telah dihilangkan atau dengan kata lain tidak ada lagi. Ini pandangan yang pertama. Dia pertama, waktu tu dah tak ada lah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar Al-Khadi'iyat mengatakan bahawa ulama salaf menolak pendapat tersebut. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa ia berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya mereka berkeyakinan bahawa waktu musajab pada Jumaat telah dihapuskan. Maka Abu Hurairah berkata, orang yang mengatakan seperti itu telah dusta. Lalu aku berkata, apakah waktu musajab itu terjadi pada setiap Jumaat? Abu Hurairah berkata, benar. Sanad riwayat ini kuat. Bermakna, kata Abu Hurairah, pandangan yang kata waktu itu dah tak ada adalah pandangan yang tidak benar. Dia kata dia dusta. Siapa kata? Abu Hurairah kata. Antum boleh rujuk dalam kitab Syarah Fathul Bari. Dalam bab waktu mustajab Jumaat. Mereka kata dia dusta. Ditanya pada Abu Hurairah. Ditanya. Dia kata, Ibn Abbas. Ibn Abbas tanya ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, adakah waktu tu terjadi pada setiap Jumaat? Abu Hurairah menjawab, benar. Dan sanad riwayat ini kuat, kata Imam Majlis sekali. Kata Ibn Abbas tanya tu ke Abu Hurairah. Kata Ibn Abu Hurairah ni sini, Ibn Abbas ni kecil. Dia tanya kepada Abu Hurairah, waktu tu ada lagi tak? Setiap Jumaat tu? Kata Ibn Abbas, Abu Hurairah, Ibn Abbas tu, ya benar, waktu tu ada, ada lagi. Tengok. Yang kedua, pandangan yang kedua apa dia? Waktu tu ada, tapi hanya satu kali Jumaat dalam setahun. Waktu tu ada. Tapi setahun dalam satu Jumaat ya. Ini pandangan yang kedua. Pendapat ini dikatakan oleh siapa? Ka'ab al-Ahbar. Kepada Abu Hurairah dengan Lu. Nama Abu Hurairah menolaknya. Ada pandangan yang kata setahun sekali dalam Jumaat ada. Tak kira tak tahu Jumaat mana tapi ada. Tapi Abu Hurairah menolaknya. Setelah itu dia menarik balik ke pendapatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta' serta penulis kitab Sunan Ahmad Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah.
Abu Hurairah, dia kata dak, ajar pandangan kata, stone ada satu Jumaat. Abu Hurairah kata dak, pandangan tu tak benar. Dia tarik balik yang tu. Tengok. Dia tabi'in. Dia tabi'in besar. Dia jumpa Abu Hurairah. Dia tarik balik pandangan dia. Dia tolak. Dia terima pandangan Abu Hurairah. Tengok. Itu tu bagi pandangan. Kalau salah tak boleh tarik balik. Masalah. Ini satu masalah. Pandangan yang ketiga. Kedatangan waktu tersebut tidak diketahui sepanjang hari Jumaat. Seperti halnya Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Jalul Sa'id bin Al-Harith daripada Abu Salamah. Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang waktu musajab pada hari Jumaat. Maka dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, sungguh sebelumnya aku diberitahu, kemudian aku dilupakan seperti aku dilupakan tentang Lailatul Qadar. Maknanya dia waktu tu ada, tapi kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila. Sebab itu, Anton, sebab itu para ulama kita, saya baca tiga pandangan yang tu. Saya baca tiga pandangan, saya nak buat kesimpulan. Jadi para ulama kita, Anton, sebut. Sebut apa? Bila waktu tu, maka Ibn Hajar sebut kan dalam kita-kata Fathul Bari tadi. Okay. Pandangan yang pertama, pandangan yang paling rajih, yang kuat. Ini pandangan yang kuat. Okay. Yang pertama, waktu yang paling mustajab itu adalah waktu imam duduk di atas mimbar sehingga solat didirikan. Itu pandangan yang pertama. Imam ni, imam bagi salam, imam duduk, start pada waktu tu sampai solat habis. Sampai imam bagi salam, maka habislah waktu mustajab tu. Ya mungkin antum kerana benda ni, maka mereka antum, bila imam duduk pada rakaat kedua, mereka angkat tangan, mereka baca doa. Mungkinlah, berdasarkan hadis ni. Hadis apa? Hadis imam muslim. Hadis imam muslim daripada Abu Barda bin Abu Musa Asy'ari radhiyallahu, dia berkata, Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata kepadanya, adakah engkau telah mendengar tentang ayahmu menyampaikan hadis daripada Nabi SAW waktu mustajab pada hari Jumaat? Tengok. Ibn Umar tanya kepada siapa? Abu Barda bin Abu Musa Asy'ari. Umar tanya, Amna dengar dah bapa Amna beritahu hadis bila waktu musajab doa hari Jumaat ni. Lalu Abu Burdah menjawab, ya, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Dia kata, ya, aku dengar. Bapa aku kata apa? Waktu itu berlaku di antara duduknya imam sampai selesai dengan solat. Hadis wa imam muslim. Tengok. Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat di atas. Imam Nawawi menguatkan pendapat di atas. Pendapat yang mana? Kata waktu imam duduk sampai akhir solat. Namun, waktu mustajabah itu tidak pernah sejak duduknya imam di mimbar sampai selesainya solat. Ya, dia kata, namun waktu ijabah ini tidak penuh sejak duduknya imam di mimbar sampai selesainya solat. Dia datang kadang-kadang mengikut lafaz hadis. Tengok. Sangat sekejap. Dia bukan waktu imam duduk tu, orang azan, sampai imam mengkit, waktu imam duduk balik. Dah. Dia kata waktu imam duduk, sampai habis solat. Waktu tu tak tahu bila. Waktu tu memang panjang. Tapi waktu tu tak tahu. Maknanya dia kata apa? Nawawi kata, kita tak boleh menetapkan waktu bila imam duduk, sajak doa. Imam mengkit, pasal apa dia kata sampai solat, baca khutbah, sajak doa. Saya imam duduk akan kedua pula. Khutbah kedua pula saya ajak doa. Dah. Dia memang waktu tu, waktu duduk sampai solat. Tapi tak tahu bila. Jadi kena banyak doa. Tengok. Yang kedua, waktu di antara dua khutbah. Waktu di antara dua khutbah. Setengah para ulama berpendapat bahawa waktunya, waktu makbulnya doa, dia kata apa dia? Di antara dua khutbah ketika imam sedang duduk antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua.
Yang tadi tu, dia kata imam duduk sampai solat. Dia tak kata khutbah kedua, tapi ada ulama bagi pandangan yang kedua, bila khutbah kedua. Imam duduk untuk khutbah kedua tu, waktu tu saja. Tengok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW sedang menerangkan tentang hari Jumaat dan baginda bersabda. Nabi kata sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu ketika yang tidak diketahui oleh seseorang Muslim. Dengan dia mendirikan solat sambil memohon kepada Allah akan sesuatu, melainkan apa yang dipohonkannya itu diberikan kepadanya dan dia mensyaratkan dengan tangannya yang diangkatkan. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dan kata dia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa maksud sedikit sangat waktu itu. Nabi angkat tangan maksud sedikit sangat waktu itu. Yang ni pandangan yang kedua. Itu apa dia? Tadi dia kata waktu duduk. Dia tak sebutlah khutbah kedua. Mana duduk-duduk. Lepas dia beri salam, dia duduk. Waktu itu saja keluar. Sampai semayang. Yang kedua dia kata tak? Bukan. Dia kena pada duduk yang kedua. Pada khutbah yang kedua. Ini pandangan yang kedua. Yang para ulama kita kata ini pandangan yang kuat. Yang rajah. Kemudian pandangan yang kedua antum apa dia? Pandangan yang kedua ataupun yang ketiga, waktu terakhir selepas asar. Bila? Waktu terakhir selepas asar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata hari Jumaat siang terdiri daripada 12 waktu. Di dalamnya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang Muslim pada ketika itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh itu, carilah masa tersebut, waktu akhir setelah asar. Tengok, riwayat An-Nasa'i dan juga Imam Abu Dawud. Nabi kata, carilah pada ketika akhir setelah asar. Maknanya lepas asar sampai sebelum masuk maghrib. Tengok. Itu waktu yang kedua. Dan kata daripada Abdullah bin Salam, dia berkata, sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitab bahawa pada hari Jumaat terdapat satu masa yang tidaklah seorang hamba mukmin berdoa padanya, lalu berdoa memohon sesuatu kepada Allah, melainkan akan dipenuhi permintaannya. Tengok, kata Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya bahawa masa itu hanya sedikit saja. Kemudian Abdullah bin Salam bertanya, bilakah waktu itu berlaku? Baginda SAW menjawab, masa itu berlangsung pada akhir waktu siang. Setelah Abdullah pun bertanya lagi, bukankah saat itu bukan waktu solat? Baginda SAW menjawab, benar. Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika melakukan solat kemudian duduk, tidak menamakannya kecuali solat dan dia berada di dalam solat. Hadis riwayat Ibnu Majah menerangkan dengan asal yang sahih. Bila Nabi kata dalam hadis tadi, Nabi sebut apa? Wahuwa qa'imun yusalli, dia berdiri dan bersembahyang. Maksud solat di sini para ulama kita kata doa. Bukan sembahyang, maksud dia berdoa. Jadi antum, Nabi SAW sebut tentang dua waktu. Yang mana yang para ulama kita kata inilah waktu yang paling kuat yang rajih. Waktu mana? Waktu satu, kata Imam Nawawi, waktu imam duduk di antara dua khutbah. Kata Nawawi, waktu pertama, waktu antara duduknya imam di atas mimbar hingga selesai. Dan ada juga pandangan yang pertama juga yang kata apa, waktu tu bila duduk pada khutbah kedua. Yang mula memang dia tak sebut bila duduk. Yang pertama memang dia tak bilang bila memang duduk. Dia kata imam duduk saja, waktu tu masuk saja berdoa. Selalunya dalam sunnah imam akan bagi salam. Lepas tu dia duduk. Baru muazzin akan azan. Baru Nabi terbaca khutbah.
Itu pun juga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nak azan sekali, dia tak mahu azan dua kali. Tengok darah al-um. Dia kata tak kira lah Muawiyah ke, tak kira lah. Dia kata ni apa, Osman bin Affan radhiyallahu anhu ke, darah al-um ni saya nakalkan darah al-um. Kata Imam Syafi'i, dia tak peduli. Sebab ada Muawiyah ke buat azan kedua ni, ataupun dia kata Osman bin Affan ke yang buat azan dua kali ni, dia tak peduli. Dia kata masa mana zaman Nabi SAW lebih dia suka. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, yang benar, yang benar, bukan yang palsu, bukan yang direka, pandangan yang benar, yang ada dalam kitab Al-Um, jilid 2, di bawah tajuk apa, bab Jumaah. Tajuk dia di bawah tajuk kecil, bila nak azan, Imam Syafi'i kata, aku tak peduli sama ada Muawiyah ke, Osman radhiyallahu anhum ke, yang mengadakan azan yang kedua ni. Aku suka, aku lebih menyukai bagaimana yang ada pada zaman Nabi SAW. Macam mana ada zaman Nabi, imam ni ada mimbar, imam bagi salam, imam duduk, lepas tu azan. Katib ni, katib bagi salam. Lepas katib bagi salam, katib duduk. Bila katib duduk, barulah muazzin azan. Itu zaman Nabi. Jadi kata Imam Nawawi, juga seorang ulama mazhab Syafi'i, dia kata imam duduk-duduk tu dah ada dalam mustajab doa sampai solat. Bila dia punya mustajab doa tu tak tahu. Yang kedua dia kata bila imamnya, ni pandangan yang pertama juga, yang mana bila imam duduk khutbah yang kedua, khatib duduk pada khutbah yang kedua yang dia duduk selawat tu, dalam sunnah memang tak ada selawat tu semua, khatib duduk yang tu terus ada mustajab doa. Kalau dia duduk selawat-selawat ni anjum, mustajab doa punya waktu singkat tu terlepas nanti. Dia boleh terlepas tu, rugi anjum. Katib duduk doa. Dan pandangan yang kedua, kata dia, waktu setelah salat asar hingga tenggelam matahari. Maksudnya dia waktu nak masuk maghrib. Ini adalah dua waktu yang para ulama kita pilih. Walaupun ada 43 pandangan. Tapi saya baca tiga tadi itu, yang saya pilih pandangan yang rajih, yang kuat, yang kata ulama kita, dua. Jadi kita jangan lepaskanlah peluang ni antum untuk kita mendapat waktu mustajab doa. InsyaAllah antum, saya belajar, maknanya kita akan bersama lagi. Kalau tak ada soalan antum, nanti kita akan masuk perkara yang ke-9. Apa dia? Ketika mendengar ayam berkokok pada malam hari. Bila nak ayam kokok, ada doa mustajab. Ayam ada berkokok lah. Kita terbangun pukul 9 juga ada doa apa. Ayam kokok pagi dulu, tak ada ayam kokok siang. Waktu tu ada di malam hari, dia kata. Ada waktu mustajab, doa insyaAllah tu. Kita akan tengok apa yang Nabi sebut tentang doa mustajab ketika mendengar ayam berkokok pada malam hari. Dan tutup dengan tasbih kufara dan salawat kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.